Dan kita semua sebenarnya adalah calon jamaah haji. Karena tidak ada seorang muslim pun Bapak Ibu, kecuali di hati kecilnya pasti ingin sekali untuk kesana. Apakah itu untuk berhaji atau untuk berumroh. Ya, kalau tidak bisa berhaji, ya paling tidak kita berusaha untuk bisa berumroh. Dan umroh pun Bapak Ibu, banyak para ulama kita yang mengatakan umroh itu hukumnya wajib sebagaimana haji. Kalau haji, memang sepakat para ulama kita bahwa hukum haji itu adalah wajib bagi siapa yang mendapatkan kemampuan. Kemampuan dari fisiknya, kemampuan ekonominya, dia dipanggil oleh Allah SWT, maka wajib dia untuk melaksanakan ibadah haji. Karena haji merupakan rukun Islam yang kelima. Adapun umroh, sebagian para ulama mengatakan sunnah saja karena dia bukan rukun Islam. Nabi tidak menyebutkan umroh sebagai rukun Islam. Namun sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa umroh pun merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara haji dan umroh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat antara haji dan umroh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Bapak Ibu, sebahagian para ulama kita memandang bahwa ibadah umroh pun wajib hukumnya. Sehingga tadi saya katakan bahwa pada hakikatnya setiap muslim, muslimah pasti ada di hati kecilnya keinginan untuk berkunjung ke tanah suci. Apakah itu untuk berhaji ataukah itu untuk berumroh. Maka nasihat kami pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ya tidak lama, mungkin sekitar 2 jam ke depan. Tidak ya. Nasihat kami pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak hanya untuk Pak Wawan yang insya Allah akan berangkat. Ya, setahu saya jamaah haji ini tanggal 8 Juni nanti akan masuk mes haji. Ya, tanggal 8 nanti masuk mes haji, 8 hari lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau dan kepada para calon jamaah haji Gorontalo secara khusus dan seluruh jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tanggal 8 akan masuk mes haji, tanggal 9 ke Makassar, tanggal 10 ke Jeddah. Itu saya dapat informasinya seperti itu. Ya, tanggal 10 ke Jeddah, karena setiap tahun jamaah haji Gorontalo itu pasti ke Mekah dulu. Dari Jeddah ke Mekah kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 2 jam, 75 km. Yang lamanya adalah begitu mendarat untuk ngantri di imigrasinya, ya, di pemeriksaan paspornya itu yang antriannya lumayan lama. Kalau ke Mekahnya cuma 1,5 jam sudah sampai di Mekah. Ala kulli hal Bapak Ibu, yang pertama yang ingin kami sampaikan, memang sudah sangat pantas bagi kita seorang muslim, seorang yang beriman, untuk rindu dengan tanah suci. Apalagi kerinduan kita untuk Madinah. Bapak Ibu, setiap orang yang datang ke sana, ke Madinah ataupun ke Mekah, lalu kemudian mereka kembali, ketika ditanya, kira-kira mereka rindu dengan tanah suci yang mana, Mekah atau Madinah? Maka hampir 100% orang-orang akan menjawab, saya lebih rindu Madinah daripada Mekah. Ya, saya lebih rindu Madinah daripada Mekah. Padahal Mekah pahalanya lebih berlipat ganda Bapak Ibu. Sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat. Di Madinah sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali sholat. Di Masjidil Haram itu ukurannya adalah semua daerah tanah haram, tidak hanya di Masjidil Haramnya, semua daerah tanah haram untuk Mekah. Tapi kerinduan orang beriman itu biasanya lebih condong ke Madinah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Madinah didoakan 2 kali lipat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kota Mekah. Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan untuk Mekah. Nabi Muhammad mendoakan 2 kali lipat untuk Madinah.
Makanya orang-orang mendapati di kota Madinah itu kelihatannya lebih tenang, orang-orangnya lebih ramah, ya. Di Mekah lebih padat, orang-orangnya ya banyak yang agak keras, ya, dan seterusnya. Maka hati seorang mukmin akan rindu selalu kedua tanah suci ini, terutama ke Madinah. Nabi mengatakan dalam hadis, Bapak Ibu, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya keimanan seorang manusia itu akan kembali ke kota Madinah. Kemanapun dia pergi, keimanannya tetap akan kembali ke kota Madinah, rindu dengan kota Madinah. Sebagaimana seekor ular, kemanapun dia pergi mencari makanan, mencari mangsa, tetap dia akan kembali ke sarangnya. Jadi hati seorang mukmin, Bapak Ibu, pasti rindu ke sana. Dan saya yakin kita semua insya Allah rindu ke sana. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah hanya sebatas rindu di hati kita itu yang terus kita tanam di dalam hati kita, rindu ingin ke Baitullah, rindu ingin ke Masjidil Haram, rindu ingin ke Masjid Nabawi, memberikan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Karena kalau kita sudah di sana, dianjurkan juga kita untuk memberikan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apakah hanya sebatas niat, Bapak Ibu? Tidak. Kita juga harus berusaha. Ya. Kita juga harus berusaha dengan menabung misalnya. Harus ada usaha nyata dari kita, Bapak Ibu, untuk bisa ke sana. Apakah umroh ataupun haji. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam membangun kembali Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas, umumkan kepada manusia, sampaikan kepada manusia, wahai Ibrahim. Saya mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya memang seperti ini, ditambah lagi kayaknya ya pengeras suaranya lumayan juga. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas, sampaikan kepada manusia, wahai Ibrahim, panggil wahai Ibrahim kepada manusia. Apakah pada zaman itu ada grup WhatsApp, Bapak Ibu? Bagaimana Nabi Ibrahim memanggil orang-orang di penjuru dunia? Subhanallah. Dan seperti apa suaranya Nabi Ibrahim? Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kekuasaan Allah, orang datang ke sana, ya. Nanti kami akan jelaskan juga lafaz talbiyah yang tadi disampaikan oleh ya Bu MC tadi, lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Orang datang ke sana, Bapak Ibu, memang betul-betul merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan, bukan banyak uang, Bapak Ibu, untuk bisa ke sana, bukan fisik yang luar biasa untuk bisa ke sana, tidak. Berapa banyak orang yang kaya raya, berapa banyak orang yang kuat, sehat, bugar, tapi mereka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia datang ke tanah suci tersebut, dan tidak ada alat, tidak ada media sosial untuk memanggil manusia pada saat itu. Tapi Allah yang akan menyampaikan panggilan itu, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat buktinya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesehatan kepada beliau, Pak Wawan. Allah SWT sampaikan panggilan Nabi Ibrahim. Kemudian dari panggilan, bayangkan ribuan kilometer panggilan tersebut sampai ke Gorontalo. Allahu Akbar. Wa adzin fin nasi bil haji, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji, masuk di dalamnya ibadah umroh. Maka kata Allah, ya'tuka rijalan, engkau akan melihat wahai Ibrahim, akan datang ke negeri ini orang-orang dalam keadaan berjalan kaki. Sudah pernah Bapak Ibu lihat ada orang berjalan kaki kurang lebih 10 bulan 4 minggu, ya, berjalan kaki dengan gerobaknya didorong. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ada juga yang naik kendaraan datang dari seluruh penjuru dunia, kata Allah. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan. Di Gorontalo, alhamdulillah, ya, teman-teman yang sering ikut pengajian juga di masjid, ya, kemarin
1 tahun 2 bulan naik sepeda, ya, sempat viral di Gorontalo naik sepeda. Kebetulan saya yang melepas juga pada saat itu di Jack Kopi. Ya. 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu. Qadarullah, mereka tidak sempat berhaji karena tiba di Jeddah, tiba di Oman dulu, itu sudah masuk waktu haji, mereka tidak bisa dapat visa, kemudian ke Jeddah, akhirnya cuma dikasih visa umroh, nanti berumroh setelah haji. Orang-orang pulang haji baru mereka bisa masuk, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Tapi luar biasa, ini pembuktian firman Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Akan datang orang-orang dalam keadaan berjalan kaki, ada orang yang naik kendaraan, subhanallah, ternyata yang naik kendaraan itu ada yang naik sepeda, ada yang naik kapal mungkin, ada yang naik pesawat dan sebagainya. Tidak mungkin kita naik unta dari sini, ya, tidak mungkin Bapak Ibu, susah. Subhanallah, Bapak Ibu, dalam ucapan talbiyah tadi, labbaika Allahumma labbaik, artinya Bapak Ibu, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Berarti ini memberikan pelajaran kepada setiap orang yang datang ke sana Bapak Ibu, bahwa dia bisa ke sana bukan karena dia hebat. Saya selalu sampaikan itu kepada jamaah umroh, ya, jika bertemu di sana, kita bisa ke sini Pak, Bu, bukan karena kita orang hebat, masih sangat banyak orang hebat di sana. Tapi kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada calon jamaah haji kita pada kesempatan kali ini, kita yang dipilih. Bayangkan dari sekian banyak rekan-rekan Pak Wawan, Pak Wawan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang datang ke sana Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan pertama dalam talbiyah adalah labbaik. Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Karena Allah yang memanggil. Lalu Bapak Ibu, ternyata setelah kita berada di sana, ya, nanti insya Allah Bapak Ibu boleh tanyakan ke Pak Wawan setelah beliau kembali nanti, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kesehatan. Ternyata setelah para jamaah haji datang ke sana, para jamaah umroh datang ke sana, terlalu banyak waktu yang disia-siakan begitu saja. Nongkrong-nongkrong di depan hotel, ya, duduk-duduk santai. Padahal Allah memilih dia untuk datang ke sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nasihat secara khusus kepada beliau. Nabi mengatakan, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Saya seakan-akan sedang berkhutbah ini, masya Allah. Ya, supaya sudah membayar janji saya ke Pak Direktur untuk berkhutbah, ya. Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena khutbah itu Pak, khutbah Jumat itu sunnahnya adalah berteriak dengan suara keras. Ya, sudah dengan suara keras saja masih ada orang yang ngantuk-ngantuk, apalagi kalau suara pelan. Disebutkan oleh para sahabat, Nabi kalau berkhutbah ka'annahu mundziru jaisin, seakan-akan beliau sedang mempersiapkan pasukan perang. Sabahakum wa masakum, sedang mengingatkan pasukan perang, hati-hati, bersiap, akan datang musuh di pagi hari, di sore hari. Karena dianjurkan untuk bersuara keras pada saat berkhutbah, ya, apalagi di jam-jam sekarat seperti ini, sudah capek bekerja dan sebagainya, ya. Bapak Ibu, saya kembali lagi. Nabi mengatakan ini secara khusus kepada beliau, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Allahu Akbar. Pak Wawan punya kesempatan untuk itu. Ya, tidak ada balasan yang paling tepat, yang paling pas untuk orang yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali surga Bapak Ibu. Pertanyaan besar, bagaimana saya bisa mendapatkan haji yang mabrur itu? Bapak Ibu, mabrur itu berasal dari kata albir. Ya, albir pakai tasydid kalau dalam bahasa Arab, double R. Kalau tidak double R cuman membabukan, bir, ya. Albir artinya kebaikan. Haji yang mabrur artinya haji yang diisi dengan berbagai macam kebaikan. Ya, Pak Wawan, semoga Allah SWT berikan kesehatan kepada beliau. Manfaatkan setiap waktu Bapak di sana dengan kebaikan.
Ya, setelah capek dari baca Al-Quran, mulailah berzikir. Pulang kembali ke hotel selama perjalanan itu sambil berzikir, sambil beristighfar dan seterusnya. Setelah beristighfar, mungkin capek. Apa yang bisa kita buat dari kebaikan di sana? Buatlah. Kita lihat ada jemaah haji lain yang butuh bantuan, bantu. Karena itulah haji mabrur, Bapak Ibu. Haji mabrur itu bukan lebih banyak waktu duduk-duduk di depan hotel daripada di Masjidil Haram. Akan banyak jemaah haji demikian, Bapak Ibu. Santai ya, sambil nyalakan rokok mungkin di depan ya hotel dan sebagainya. Itu banyak sekali. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Karena ya inilah namanya nasihat. Nasihat itu kan kadang meskipun berat harus disampaikan. Karena kita semua tentu menginginkan beliau mendapatkan haji yang mabrur. Jangan sia-siakan waktu di sana. Allah Subhanahu wa taala memilih orang datang ke sana, Bapak Ibu. Pertanyaan juga. Kalau benar Allah memilih orang datang ke sana, lalu kenapa ada orang yang sudah di sana dan tidak memanfaatkan waktunya dengan baik? Mungkin ada pertanyaan demikian. Kenapa ada orang bisa datang ke sana lalu cuma duduk-duduk, Ustaz, tidak memanfaatkan waktunya dengan baik? Berarti Allah salah memilih? Tidak, Bapak Ibu. Bukan Allah yang salah memilih. Allah tidak mungkin salah memilih. Tapi orang ini salah mempergunakan pilihan Allah SWT. Dia tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kelak Allah akan tanya nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Dari sekian banyak orang, engkau telah dipilih oleh Allah SWT. Apa yang engkau lakukan di sana? Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Ini juga penting, Pak Wawan. La syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ini memberikan isyarat kepada kita, Bapak Ibu, jika kita datang ke sana dalam kondisi umroh ataupun haji, benar-benar hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Allah mengatakan atau kita mengucapkan dalam lafaz talbiyah kita, la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Artinya benar-benar ibadah ini ya Allah saya lakukan karena ikhlas kepadamu. Dikuatkan lagi dengan lafaz berikutnya, Bapak Ibu, innal hamda, sesungguhnya segala pujian ya Allah, wan ni'mata, segala kenikmatan ya Allah, laka wal mulk, hanya milikmu ya Allah, begitu pula segala kerajaan. Jadi kalau ada orang datang ke sana, Bapak Ibu, yang dia inginkan adalah supaya nanti pulang saya dipanggil Pak Haji, orang-orang memuji saya, ingat kembali ucapan talbiyahnya bahwasanya segala pujian hanya milik Allah. Ya, sehebat apapun kita beribadah di sana, pasti kita pulang dalam kondisi tidak sempurna ibadah kita. Pasti banyak kekurangan yang kita lakukan di sana, Bapak Ibu. Ingat selalu segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sempat viral juga ada nasihat salah seorang syekh, Syekh Sulaiman Ar-Rahili. Saya lihat sempat viral di media sosial, di mana beliau katakan beliau sangat heran dengan orang-orang Indonesia yang kalau datang ke sana cuma selfie-selfie terus. Ya, selfie saja di depan Ka'bah, selfie di depan KFC, selfie di depan, subhanallah, di depan mall, selfie. Mall di Arab beda dengan mall di Indonesia. Ya sudah, orang tahu, tanpa kita foto pun orang tahu berbeda. Mall di Arab pakai bahasa Arab, mall di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita foto-foto untuk kita kirim ke keluarga, membuat mereka tenang bahwa kita sehat-sehat saja, tidak masalah. Atau kita kirim ke teman-teman untuk memotivasi mereka supaya mereka juga termotivasi bisa datang ke tanah suci, tidak masalah. Tapi setiap kali ibadah ditulis, alhamdulillah baca Al-Quran di Masjid Nabawi nyaman juga ya. Wah, ini apa tujuannya ya? Apa faedahnya dari situ sebenarnya? Bapak Ibu yang kami muliakan, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, segala pujian, segala kenikmatan yang kita rasakan, bahkan kalau kita punya kerajaan, semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan ucapan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu ucapan talbiyah, Bapak Ibu. Masih berapa menit kira-kira waktu saya? Ya? Satu menit? Eh?
Masih satu jam ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak sekali amalan-amalan yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti di sana, terutama untuk Pak Wawan yang akan berangkat. Banyak sekali, terutama jagalah sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Untuk orang Indonesia, itu memang ada program Arba'in namanya, di Masjid Nabawi. Program Arba'in itu artinya sholat 40 waktu di Masjid Nabawi selama 8 hari. Meskipun Bapak Ibu, hadisnya adalah hadis yang lemah, ya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Namun tanpa ada hadis tentang sholat Arba'in pun, kita harus berusaha untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kita yakin dengan sabda Nabi, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwah. Sholat di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Sebagian para ulama kita mengatakan tidak cukup sampai di situ. Bayangkan dikali dengan 27 kali lipat. Karena orang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian. Dikali dengan 1000 misalnya di Masjid Nabawi menjadi 27.000. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Belum lagi di sana, ya. Sekedar informasi juga Pak Wawan, di sana nanti hampir setiap selesai sholat wajib ada sholat jenazah. Apalagi di musim haji. Ya, apalagi di musim haji karena banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia. Orang-orang Indonesia mengatakan, wah itu sholat goib, tidak ada jenazahnya. Tidak, ada jenazahnya. Ya, ada jenazahnya. Setelah sholat, jenazah itu diangkat ke pekuburan Baqi atau ke pekuburan Ma'la di Mekah. Kalau di Madinah, Baqi. Hampir setiap selesai sholat wajib, ada sholat jenazah. Biasanya orang Indonesia tidak tahu. Ya, mereka juga, untuk apalah, tidak usah berdiri. Padahal Bapak Ibu, pahalanya sangat-sangat besar. Jangan tinggalkan Pak nanti di sana. Hampir setiap selesai sholat wajib ada info dari muadzin itu, as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah, misalnya seperti itu. Ikut saja berdiri, hanya 4 kali takbir, tidak sampai 5 menit, tapi lihat pahalanya disebutkan oleh Nabi dalam hadis Bapak Ibu, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang mendengarkan ada jenazah yang meninggal dunia, ada seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian dia ikut menyolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat, kata Nabi. Wa man sallaha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang ikut menyolatkan jenazah tersebut sampai memakamkan jenazah itu, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Para sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Mithlul jabalainil 'azimain, asgharuhuma mithlu Uhudin." Bagaikan 2 gunung yang besar, ukuran terkecilnya adalah seperti gunung Uhud yang ada di Madinah. Gunung Uhud itu, Pak, panjangnya kurang lebih sekitar 7 km. Tingginya 300 sekian meter. Jadi sekali sholat jenazah sama dengan Gunung Uhud. Bayangkan sholat jenazah itu di Masjidil Haram, berarti 100.000 Gunung Uhud. Ya, berarti 100.000 Gunung Uhud, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan Bapak Ibu kalau bisa ke sana, jangan pernah sia-siakan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan di sana pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, mungkin dengan ini kami tutup. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasalam juga memberikan pesan kepada orang-orang secara khusus yang pergi berhaji. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ada orang yang pergi berhaji ke sana, lalu dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia kembali, dia pulang dari dosa-dosanya seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Ada orang yang kesana pulang nanti seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkunjung ke negeri atau ke tanah suci yang belum pernah berkunjung, dan semoga yang sudah pernah berumroh ataupun berhaji semoga diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Pak Wawan, kekuatan keimanan sebelum kekuatan fisik beliau, kesehatan batin sebelum kesehatan zahir beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan dan setiap
setiap amal ibadah beliau. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.